Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau data book, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana, admin akan memposting soal SBS, data book, dan berbagai teori singkat. Sekarang, lanjut ke pembahasan. Puluhan piece chapter 1125 telah muncul di berbagai forum. Dalam video kali ini, channel Terawakun akan menjelaskan berbagai hal menarik pada chapter kali ini. Cerita dimulai dengan memperlihatkan keadaan di pulau Egghead, di mana sebagian besar marinir sudah bangkit dari pingsa. Di sana, mereka membicarakan tentang para Serapim yang sedang mengisi energi sebelum dibawa dengan kapal menuju markas angkatan laut. Kedepannya nanti, Serapim akan lebih sering digunakan oleh pemerintah dunia dan angkatan laut untuk bertempur melawan para musuh. Kemudian terlihat Roblesi dan Kaku telah keluar dari laboratorium sehingga mereka berdua menaiki salah satu kapal marini. Seorang agen cyberpol di sana bertanya tentang Stussy Namun dengan dingin dan tanpa emosi Roblesi menjawab bahwa dia telah menghabisi wanita itu Ketika Roblesi memberi jawaban tersebut Wajah kaku menjadi gelap seolah sedang menyembunyikan sesuatu Sepertinya mereka berdua sengaja menyembunyikan Stussy Agar wanita itu bisa kabur dari pulau Egghead Beralih ke tempat Saturn Sang Gorose itu sedang mengingat kembali peristiwa 200 tahun yang lalu 200 tahun yang lalu merupakan saat di mana Emmet Menyerang Mary Joyce dengan suatu alasan yang belum diketahui setelah serangan itu terjadi, Saturn telah memerintahkan para ilmuwan untuk menghancurkan robot kuno itu. Namun para ilmuwan malah menyembunyikan robot tersebut di Pulau Egghead karena mereka ingin meneliti rahasia di balik sang robot. Ini memang permainan takdir karena siapa sangka, Emat malah berperan penting pada masa ini untuk membuat bajak laut Api Jerami bisa lolos. Setelah mengingat peristiwa 200 tahun yang lalu, kini Saturn berbicara dengan para Vice Admiral. Gorose itu berkata bahwa pemerintah dunia telah mendapatkan semua yang mereka butuhkan di Pulau Egghead, mulai dari Power Plant, York, dan juga Pangriko. Namun, harus diakui bahwa ada kegagalan besar yang terjadi di sana. Para Vice Admiral pun meminta maaf dan menyarankan Saturn untuk pergi mengejar bajak laut topi jerami ke Elbaf. Mereka mengira kegagalan besar yang dimaksud oleh Saturn adalah lolosnya bajak laut topi jerami. Saturn pun berkata tidak perlu untuk mengejar Luffy karena kegagalan yang dia maksud bukan itu kegagalan besar yang dimaksud oleh Saturn adalah membiarkan rekaman Vegapang tersiar ke seluruh dunia hal itu benar-benar akan membawa dampak yang sangat besar Vice Admiral Doberman pun bertanya apakah informasi yang disampaikan oleh Vegapang dalam siaran itu benar ternyata itu merupakan pertanyaan terlarang sehingga Saturn langsung meledakkan kepala Doberman menggunakan kemampuan yang misterius melihat perbuatan Saturn kepada Doberman pun membuat para Vice Admiral lainnya ada di sana sangat terkejut Vice Admiral Guilhotin panik, sedangkan para marinir lain mencoba untuk memanggil tim medis datang ke sana. Beralih ke dalam labu pes, di sana York melihat sesuatu yang aneh. Mesin awan tiba-tiba bekerja dengan sendirinya. York mencoba untuk menghentikan hal tersebut, tapi sudah terlambat karena mesin awan itu membuat pang record terbang tinggi. Seperti yang kita tahu, pang record merupakan tempat di mana otak Vega Pang disimpan. Kini pang record telah melepaskan diri dan terbang menjauh dari pulau Egghead. Hal itu tentu tidak disangka bahkan oleh York sekalipun. Setelah itu, cerita beralih ke Mary Joyce. di sana masalah kekurangan bahan makanan menjadi kian membesar. Itu semua akibat ulah dari pasukan revolusi yang telah menghancurkan kapal-kapal supply milik pemerintah dunia. Jika hal itu tidak segera diatasi secepat mungkin, maka krisis pangan untuk para Tenryubito pun akan semakin menjadi-jadi. Kemudian terlihat Garni Garland sedang berjalan ke dalam ruangan otoritas di Kastil Pangia. Ruang otoritas itu merupakan tempat para Gorose. Di sana, Garling duduk di salah satu kursi. Para Gorose pun melihatnya dengan cukup bingung. Dengan cara bicara yang tidak formal, Garling berkata bahwa dia datang ke sana karena mendapat perintah. Warkuri ternyata keberatan dengan cara bicara Garling, sehingga Warkuri meminta Garling untuk menjaga mulutnya. Warkuri bereaksi seperti itu karena dia belum tahu maksud kedatangan sebenarnya dari Garling. Garling pun menjelaskan mulai saat ini, York akan ditempatkan di bawah komando Garling, karena sekarang Garling telah diangkat menjadi Gorosei baru dengan posisi prajurit Dewa Pertahanan dan Sai. Posisi itu sebenarnya milik Saturn, maka dengan adanya Garling yang menduduki posisi tersebut sekarang ini, jelas bahwa Saturn telah dipecat oleh Im Sama. Para gorosei lain di ruangan otoritas pun terkejut mengetahui soal hal itu. Garling lalu melanjutkan bicaranya dengan bilang mulai saat ini keadaan akan menjadi semakin berantakan. Dunia akan memasuki masa kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan begitu, Garling meminta rekan-rekan goroseinya untuk bersama-sama menciptakan dunia yang lebih baik. Garling pun siap untuk kerja maksimal sebagai seorang Gorosei baru. Setelah itu, cerita kembali ke Pulau Egghead, tempat di mana Saturn sedang berada saat ini. Para marinir di sana terkejut karena tiba-tiba tubuh Saturn terbakar oleh api hitam dan petir. Dia pun jatuh ke tanah sambil berteriak kesakitan. Saturn tahu itu adalah perbuatan dari Im Sama, sehingga dia memohon ampun dari sang pemimpin tertinggi pemerintah dunia itu. Melalui telepati, Im Sama bertanya mengapa Saturn membiarkan Joy Boy lolos. Joy Boy yang masa di sini tentu merujuk kepada Luffy. Saturn pun meminta maaf karena kemampuan dari Luffy ternyata tidak bisa ditebak, dan itu di luar pemahaman dari satu. Tak lama setelah itu, api hitam dan petir yang membakar tubuh Saturn membuat tubuhnya semakin menua. Lalu dia meledak dan hanya tersisa tulang. Sang mantan, Gorosei, berkekuatan usia itu pun kehilangan nyawa di pulau Egghead karena eksekusi jarak jauh oleh Im Sama. Dengan begitu, kini Saturn telah tersingkir dan diganti oleh Galing sebagai Gorosei baru. Di posisi ini, Garling berpotensi menjadi Gorosei terkuat di antara semua Gorosei lain. Mengapa tadi Im sama membakar habis tubuh Saturn dan terlihat Saturn sempat mengalami penuaan hebat dan yang tersisa hanya tulang saja? Itu karena Im sama mengambil kembali keabadian milik satu. Nah, keabadian ini akan diberikan oleh Im sama kepada Garling Vigarland yang merupakan Gorosei baru. Jadi setelah naik pangkat menjadi Gorosei, Garling tak hanya mengalami peningkatan jabatan saja, tapi juga kekuatannya sangat meningkat drastis. Gorosei tahu akan hal ini, karena mereka paham saat masih menjadi kesatria suci pun, Garling sudah sangat kuat. Ditambah lagi dengan kekuatan tambahan yang diberikan oleh Im Sama, maka Garling pun mampu melampaui para Gorosei lain. Garis keturunan keluarga Vigarland pada dasarnya memang sudah sangat istimewa. Para keturunan keluarga Vigarland mampu menguasai semua jenis haki pada tingkatan yang sangat tinggi. Tanpa buah iblis pun, mereka sudah sangat kuat. Jika ditambah dengan kekuatan baru dari Im Sama ini, maka Garling Vigarland menjadi semakin mengerikan. Setelah ini, akan diketahui juga wujud monster apa yang dimiliki oleh Garli, karena semua gorosei memang diberi kekuatan untuk bisa berubah menjadi sosok monster. Kemudian diperlihatkan pang record yang sedang terbang di atas lautan. Di sana Syaka, Pitagoras, Atlas, dan Edison ternyata masih hidup. Mereka membicarakan soal York dan pang record. Menurut mereka, informasi dari pang record bisa diakses dari mana saja, sehingga York sebagai klon Vega Pang tetap bisa memiliki pengetahuan yang berasal dari sana. Namun menurut Edison itu lebih baik daripada membiarkan pang record secara utuh jatuh ke tangan York dan pemerintah dunia. Edison juga berkata bahwa mereka harus menjaga pang record sampai umat manusia tahu cara menggunakannya dengan baik. Setelah itu, para klon Vegapunk tersebut melakukan sesuatu yang sangat unik. Mereka bergabung untuk menciptakan Vegapunk baru dengan empat kesadaran dalam satu tubuh. Tubuh itu terdiri dari kepala Edison, badan dan kaki Shaka, lengan kiri Atlas, dan lengan kanan Pitagoras. Jadi untuk sekarang ini, total ada tiga Vegapunk. Pertama, Vegapunk gabungan Edison, Shaka, Atlas, dan Pitagoras. Kedua, Vegapunk Lilith yang selamat bersama dengan Bajak Laut Topi jerami. Nami. dan ketiga ada Vega Pangyor yang bekerja di bawah pemerintah dunia. Mereka semua sama-sama bisa mengakses pang record dari berbagai tempat. Untuk Vega Panggabungan, saat ini mereka menghubungi seorang teman. Teman mereka adalah Haredas yang ada di Witheria. Bila kita ingin kembali, Witheria merupakan tempat di mana Nami berada selama masa timeskip, dan Haredas adalah mentor dari Nami. Sebagai sesama ilmuwan hebat, tak heran Haredas saling mengenal dengan Vega pa. Terakhir, cerita beralih ke kerajaan Kamabaka, tempat di mana pasukan revolusi berkumpul saat ini. Di sana, Koala sedang merangkum isi dari pesan Vegapang yang tersiar tadi. Dia harus menulis poin-poin penting dari perkataan sang ilmuwan jenius itu. Bila Betty pun berkata, jadi dunia akan tenggelam ke dalam lautan. Sabo pun merespon itu dengan bilang, maka menjadi masuk akal mengapa Tenryubito memilih untuk tinggal di atas red line, tempat tertinggi yang ada di dunia. Ivankov juga bilang bahwa itulah sebabnya pemerintah dunia memerintahkan para budak untuk membangun berbagai jembatan seperti Teguila Wolf, vodka Wolf, Rum Wolf, dan Bourbon Wolf yang sudah dikerjakan sejak 700 tahun yang lalu. Untuk jembatan Teguila Wolf sudah pernah diperlihatkan karena Robin sempat berada di sana selama masa Timeski. Ternyata jembatan-jembatan itu digabung untuk persiapan menyambut banjir besar. Karasu pun berkata bahwa semuanya memang memiliki tujuan dan Morley juga terkejut. Sehingga tak percaya akan hal itu, kemudian diperlihatkan Dragon berdiri di pantai dan berbicara sendiri. Dalam hati, dia berkata kepada Vegapunk bahwa tak ada jaminan orang-orang yang percaya kepada ucapan Vegapunk akan membuat persiapan untuk perdamaian, maka masalah itu harus segera diselesaikan sebelum orang-orang mulai berperang demi mencari tempat aman di bumi. Jadi masa Dragon adalah dia harus segera memulai peperangan besar melawan pemerintah dunia sebelum dunia benar-benar tenggelam karena poin dari pertempuran itu memang adalah agar semua orang bisa tinggal di tempat yang tinggi sehingga mereka semua tidak ikut tenggelam oleh banjir besar langkah Dragon setelah ini pasti sangat menarik. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1125. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Torakun, Shambles.